atau dua rotinya? Dua boleh deh ya. Aku lagi lapar nih. Oh, oke. Aduh. Makan banyak ya, supaya kuat di sekolah. Dan semangat belajarnya. Pastinya dong ya. Oke. Oh iya. Apa tugas buku-buku kamu pelajaran udah dilengkapi semua? Siap, semua sudah aman ya. Aku berangkat dulu ya. Pak Supri. Pak Supri. Lah, Pak Supri kemana? Kok dari kemarin nggak kelihatan? Apa Pak Supri lagi sakit? Nak, sebenarnya Bapak ingin memberitahu kamu sebelumnya. Kita tuh tidak lama lagi tinggal di sini. Dan perusahaan Bapak juga sudah berangkut. Mungkin kita akan pindah ke kampung halaman Bapak. Kamu gak apa-apa kan? Sekolah di kampung. Pagi anak-anaknya Ibu. Pagi. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, buka buku pelajarannya dan buku tulisnya. Ayo dibuka bukunya, kita belajar. Ada yang ingat nggak kemarin ada PR apa? Ada PR-nya halaman 38. Coba dibuka dulu. Loh, kok pulang sekolah kok kamu cemberut kayak gitu sih? Senyum dong. Ayah jadi sedih kalau kamu seperti ini. Lusa nanti kita akan pindah ke kampung halaman ayah. Karena kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Kamu gak apa-apa kan? Tinggal di kampung. Kita kan tidak punya kekayaan seperti dulu. Kamu harus ingat ya, mulai sekarang kita tidak boleh boros. K.
Kita harus menghargai uang berapapun yang kita punya. Harus digunakan untuk yang bermanfaat. Kenapa sih ya? Aku harus ngalamin hal seperti ini. Aku kan gak salah apa-apa. Daniel, kehidupan itu terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Saat ini, keluarga kita sedang diuji oleh Allah. Tapi nak, bisa jadi ini yang terbaik untuk kita. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kita sebagai manusia harus melakukan yang terbaik. Sudah nak, ayo kita berangkat ke sekolah. Ayah, katanya kita harus hemat. Gak boleh keluarin duit kalau gak benar-benar penting. Tapi kok ayah kasih duit ke orang itu sih? Dia itu memerlukan, nak. Ayah kan sudah kasih tahu ke kamu. Tunjukkan sesuatu yang bermanfaat. Iya, ada apa? Oke, siapa takut? Gue pasti ikut main kok. Oh iya, sepatu futsal.
masa main bola pakai sepatu gituan. Motorin bola gua aja nih, sepatu gua nih. Yaudah yuk, kita cabut. Ayah, gara-gara sekarang aku bawa bekal, gara-gara sekarang aku gak suka jajan, gara-gara aku gak punya sepatu futsal, aku jadi diejek sama teman-teman sekolah aku. Semua gara-gara ayah. Kenapa sih kita harus miskin? Kenapa harus sekarang? Kenapa gak nanti-nanti aja? Malah tahu aku diejek terus sama teman-teman aku. Astagfirullahaladzim. Ini sudah takdir Allah. Kita harus bersyukur. Ayah juga gak tahu akan seperti ini. Sebel sama ayah. Sini, bantuin papa, kenalin, teman papa yang mau kita ke desa. Yuk, mari kita masuk mobil. Semoga kamu betah ya tinggal di sini. Ini dulu bekas almarhum nenek kamu. Ayah dulu dibesarkan di sini. Ayo bantu ayah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Loh, sampai piye kabarnya? Ganteng loh. Alhamdulillah sehat. Syukur deh sehat-sehat. Silakan duduk dulu. Oh, iya, Sun. Udah lama yuk kita nggak ketemu. Gimana perjalananmu? Macet nggak? Terus, anakmu mana? Siapa ku jenengnya? Daniel, yo, mana? Oh, Daniel. Hmm. Daniel masih di kamar. Dia perlu masih adaptasi. Oh. Sama juga anak-anak. Yo, paham. Oh, iya. Apa? Kebetulan ada yang mau saya omongin. Apa-apa? Saya mau minta bantuan sama Pak RT. Oh, boleh. Bantu apa? Beda sekolah Daniel. Oke. Bagaimana? Oh. Kita di SD kita dulu. Oh, sekarang. Sudah baik kan? Oh, iya. Sekarang sekolah itu udah bagus. Siapa dulu kan yang beres PP kan? Yowes. Ini aja, nanti tak beresi semuanya. Pokoknya supaya anak Daniel gak ketinggalan pelajarannya. Pokoknya sampai tenang aja. Yo. Yowes, kalau gitu aku pamit dulu. Masih ada urusan sama warga wetan sebelah. Yo. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak RT. Sama-sama. Saya pamit yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Aku nggak suka tinggal di sini. Aku nggak betah. Teman-teman di sini sama di kota beda semua. Semuanya aneh. Kamu belum terbiasa aja tinggal di sini. Ayah seneng kok tinggal di sini. Nyaman, udaranya segar. Juga orangnya ramah-ramah lagi. Ayah yakin teman sekolah kamu pasti senang bermain dengan kamu. Percaya deh sama ayah. Ayah, ayo kapan kita balik lagi ke kota? Kapan? Sabar-sabar ya, nak. Ya, aku berangkat dulu ya. Hati-hati, nak. Semangat belajarnya. Anak-anak, perkenalkan, ini teman kelas kalian yang baru, Daniel namanya, pindahan dari kota. Ayo beri salam untuk Daniel. Selamat datang Daniel, salam kenal. Silakan beliau. Anak-anak, pagi ini kita akan mulai pelajaran yang sesuai dengan jadwal. Perhatikan anak-anak, silakan ambil buku masing-masing semuanya. Terus itu juga ulangan kamu betul buat. Daniel, sini gabung. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di kelas 3. Sekolah kamu di mana? Sekolah aku di SD Al-Fajar. Kan kesukaan kamu apa? Kesukaan aku. Saya Pak. Jawabannya kalau mau bungkus S kali S kali S atau S mata 3. Assalamualaikum.
kenapa, Nak? Itu ayahku pingsan di dalam. Loh, mana? Ini, coba, ayo. Tolong. Astagfirullahaladzim. Sing sabar, Yule. Bapak kamu pasti baik-baik aja. Sekarang, mendingan kamu berdoa. Semoga ayah kamu tuh gak kenapa-napa. Yuk. Sekarang mendingan kamu ganti baju aja sana. Biar ayah kamu itu warga sini yang jagain. Ya? Yes, ganti baju aja. Maaf ya, membuat kamu kecewa. Gara-gara ayah, kamu mengalami semua ini. Mungkin ayah bukan yang terbaik untuk kamu. Daniel juga minta maaf ya. Daniel selalu banyak marah ke ayah. Daniel selalu nuntut dan protes ke ayah. Daniel janji akan menjadi anak yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang ayah harapkan. Daniel minta maaf ya, ya. Ya, sama-sama, Nak. Kamu jangan sedih lagi. Tapi janji ya sama ayah. Kamu harus kuat dan selalu tersenyum.